Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sekarang akan pergi ke apotek ya untuk membeli Habatus Sauda. Jadi sambil mereview hari pertama PSBB Malang Raya. Oke, kita cek dulu ya. Ini di Terminal Landung Sari Malang. Nah, ini bisa dilihat di depan itu ada banyak papan ya, papan pemberitahuan. Coba kita lihat apa isinya ini. Jadi ini saya keluar pukul sekitar jam setengah satu siang ya. Ini oh itu papan pengumuman ya untuk pemeriksaan mungkin ya. Dan berapa keputusan-keputusannya. Bisa dilihat ini depan Terminal Landung Sari. Oh di sebelah baratnya juga banyak sekali ya papan-papannya itu ada tiga atau empat gitu di depan itu. Bisa dilihat ya. Nah ini oh. Oh, banyak sekali. Ini ada beberapa kendaraan ya. Jadi saya melihat beberapa motor itu belok ke terminal untuk pemeriksaan ya. Mungkin itu yang dari luar kota. Kalau untuk warga Malang sendiri masih bisa lewat ya. Tapi belum tahu tadi polisinya di dalam atau sedang istirahat ya. Mungkin sewaktu-waktu bisa ada pemeriksaan ya. Mungkin ini kebetulan jam isoma jadi polisinya istirahat. Nah ini banyak tanda-tanda ini ya, banyak papan dipasang di tengah jalan. Oke, saya pulang dari apotek ya, karena darurat apoteknya tutup. Oke, sekarang kita kembali lagi sambil kita lihat tulisannya apa saja. Kita nyebrang dulu. Jadi banyak papan pengumuman ya dipasang di tengah jalan. Karena sekarang adalah hari pertama PSBB Malang Raya. Jadi nanti mungkin jika warga Kota Malang diminta untuk melapor ya jika masuk Malang. Tadi saya sempat baca berita itu ada beberapa yang disuruh balik lagi ya. Karena sanksinya lumayan ya. Jadi ada yang dikarantina bagi yang tidak patuh peraturannya. Nah ini kurangi kecepatan roda 2 roda 4. Mungkin disiapkan saja KTP atau kartu keluar apa kartu keterangan ya jika ada yang keluar. Nah ini pemeriksaan. Ini dipasang di tengah jalan. Jadi disiapkan ya. Jika keluar rumah disiapkan bawa KTP, jika bekerja bawa surat tugasnya ya. Bagi warga Kota Malang. Untuk warga luar Kota Malang mungkin ada pemeriksaan lebih ketat lagi ya. Kira sudah banyak di internet yang belum tahu infonya. Oke, mungkin sekian dulu informasi kali ini. Mungkin insya Allah besok ketika saya berangkat kerja mungkin saya review juga jalannya. Ya insya Allah jika menuntut waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.